ya, kita mengatakan bantuan untuk anak-anak, juga untuk masyarakat, keluarga anak yatim yang memerlukan berupa bantuan dan santunan. Bantuan rumah, ada bantuan bahan pangan, ya. Ada peralatan sholat, juga ada bantuan kelengkapan sebaya di musola saja, ya, untuk melengkapi musola yang ada di Anakingin ini. Anak-anak, ketika kita datang untuk memberikan bantuan sholat, ya, ini merupakan rasa peduli dari Sinar Maklen untuk masyarakat sekitar. Sehingga kami memilih anak yatim salah satunya untuk dapat warganya menerima bagian daripada berkah Ramadan sama. Bisa, pasti bisa. Kita Sinar Maklen. Oke.